bakal melahirkan lebih ramai pemain squash bertaraf antarabangsa apabila kompleks squash negeri bernilai 7.8 juta ringgit siap dibina menjelang akhir tahun ini. Pengarah Majlis Sukan Negeri MSN Kedah, Muhammad Rizal Muhammad Razi berkata, kompleks tersebut akan dibina berdekatan Stadium Sultan Abdul Halim, Jalan Suka Menanti, Alostar. Terutamanya yang telah pun meluluskan gelanggang squash di MS di Negeri Kedah yang mana dijangka siap pada akhir tahun ini, dan insyaAllah lah kita akan dapat melahirkan lebih ramai lagi lah atlet-atlet squash di peringkat negeri dan juga seterusnya di peringkat kebangsaan. Beliau menyambut ketibaan 4 atlet squash wanita remaja kebangsaan di lapangan terbang Sultan Abdul Halim Kepala Batas Alostar malam tadi. Sevetra Kumar, 12 tahun, Aifa Azman, 17 tahun, Aira Azman, 15 tahun dan Siva Sangari Subramaniam, 19 tahun yang berasal dari Kedah berjaya merangkul 4 gelaran juara pada Kejohanan Squash Remaja Terbuka British BOG 2018 yang berlangsung di Birmingham, England baru-baru ini. Penampilan sulung K. Sevetra pada kejohanan berprestij itu membuahkan hasil cemerlang selepas menundukkan pemain Mesir Feroz Al-Bukhir dengan keputusan 11-7, 11-9, 11-9 untuk merangkul pingat emas. Sementara itu, dalam kategori bawah 15 tahun, Aira Azman berjaya merangkul emas kedua negara setelah menundukkan seorang lagi wakil Mesir, Sana Ibrahim. Manakala dalam kategori bawah 17 tahun, Aifa Azman cemerlang dengan merangkul emas ketiga negara setelah menundukkan pemain Amerika Syarikat, Marina Stefanoni, yang juga pemain pilihan pertama, 11-7, 11-5, 11-9. Emas keempat negara berjaya diperolehi pemain negara Siva Sangari Subramaniam dalam kategori bawah 19 tahun. Siva Sangari cemerlang dengan menundukkan pemain pilihan kedua dari Jepun, Satomi Watanabe, 12-10, 11-7, 11-9 dalam masa 33 minit.